Oke guys. Kok bisa gitu loh? Terus akul. Ini Pak. Agak terbang itu. Seperti hujan guys. Aduh. Hai kawan. Kali ini kita akan membuat sebuah alat untuk penyiraman tanaman guys. Oke guys, mau tahu alatnya seperti apa? Saksikan videonya. Oke. Oke guys, kali ini kita akan mencoba membuat alat untuk menyiram tanaman guys. Oke, bahan yang perlu disiapkan yaitu pipa pralon dan kopi bagi yang suka kopi. Oke, lem pipa. Ini ada T setengah in, pipa setengah in, dan yang satu ini pipa satu in. Oke. Dan untuk penyambungan ke pipa yang pengisian air, kita gunakan pipa 3/4 guys. Oke. Ini T-nya sudah kita potong. Awalnya seperti ini, guys. Kita potong untuk dijadikan cincin pemutarannya, guys. Oke guys, ini pipa setengah in, jangan lupa di bolongin. Di sini kita bikin 5, ini satu, jangan kedua-duanya dibolongin. Oke guys, sekarang kita akan melakukan pemasangannya. Gimana caranya guys? Oke. Ini pipa setengah in yang sudah yang ada sambungannya guys, yang untuk disambung kayak gini. Dan ini satu guys. Oke, ini kita masukin. Cuk. Seterusnya cincin yang sudah kita potong dari T masukin ke sini guys. Waktu api yang khusus guys. Seterusnya guys, yang sambungan supaya ini bisa tidak lari kemana-mana, kita pasang lagi guys. Sini harus ada ruang biar dia bisa mutar guys. Seterusnya guys, ini pipa satu in kita masuk ke sini guys. Jadi seperti ini guys, kita pasang lagi pipanya, pipa satu setengah in. Ingat lubangnya harus berlawanan guys.
Jadi akan jadi seperti ini nanti, guys. Dan cincin yang satunya kita masuk ke sini, guys. Lupa aku bawa, guys. Oke, guys. Tunggu kelanjutan videonya, guys. Jangan lupa di lem yang di sini, guys.